Cika. Jadi hari ini aku bakalan review produk terbaru dari The Originaut, yaitu The Originaut CKB5 Soothing Moisturizing. So buat kalian penasaran kira-kira ini sebagus apa, kalian coba banget tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat di like dulu. Jadi The Originaut itu baru aja launching produk terbaru, yaitu The Originaut CKB5 Soothing Moisturizing. Terus ini tuh ada kandungan centella asiatica sama pantenol. Jadi ini tuh produknya emang buat kalian yang kulitnya tuh lagi jerawatan, beruntusan, atau mungkin kemerahan gitu. Karena ini kan ada kandungan centella asiatica ya, yang bagus untuk kulit kemerahan, dan pantenol itu bagus untuk kulit yang lagi berjerawat. Aku beli produk ini tuh harganya Rp43.000, dan untuk isinya 50 ml. Jadi kalau menurut aku isinya tuh banyak banget dan harganya tuh terjangkau. Ini produknya juga lagi trending di TikTok Shop, karena produk dari The Originaut itu walaupun harganya terjangkau tapi emang kualitasnya tuh bagus. Dan untuk desain packagingnya ini tuh sama kayak moisturizer yang sebelumnya gitu ya, kayak bulat gitu. Dan kalau yang Soothing Moisturizer ini tuh di bagian sini warna hijau tua gitu, kalau sebelumnya itu kan warna pink ya. Untuk manfaat dari The Originaut CKB5 Soothing Moisturizer, jadi ini untuk menjaga hidrasi kulit, membuat kulit terasa kencang, merawat kulit berjerawat, dan juga menjaga kelembapan kulit. Oke, dan aku bakalan langsung buka produknya. Jadi ini ada spatulanya gitu buat diaplikasiin di wajah ya. Cuman kalau aku tuh biasanya lebih suka pakai jari aja. Cuman kalian harus cuci tangan ya. Kalau misalnya kalian tangannya tuh kotor, kalian bisa pakai ini gitu, tinggal diaplikasiin gitu. Terus ini masih ada penutupnya gitu. Untuk aromanya ini soft gitu ya, dan warnanya tuh agak ke warna gold gitu loh, warna kuning-kuning gitu. Ini kalian giniin aja tuh takut tumpah guys aku, jadi harus hati-hati ya. Dan ini aku bakal langsung aplikasiin di wajah. Ini pertama kali diaplikasiin ada sensasi dingin gitu loh, benar-benar seger banget. Dan ini aku bakal langsung blend di wajah. Ini gampang banget di blendnya, dan kulit aku tuh kan memang ada bekas jerawat sama kemerahan gitu ya, jadi nggak ada reaksi perih gitu, malah kayak seger gitu loh. Untuk aromanya kalau menurut aku nggak terlalu ada sih ya. Jadi seperti ini dia hasil pemakaian The Originaut CKB5 Soothing Moisturizer. Ini tuh benar-benar ngelembapin banget di wajah nih. Jadi kayak di kulit itu kelihatan sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu berjerawat, kalian bisa pakai yang varian ini. Jadi ini tuh ada kandungan pantenol sama centella yang pastinya bagus untuk kulit yang lagi jerawatan, kemerahan, beruntusan gitu. Dan nanti buat kalian yang mau beli produknya, aku bakalan taruh link pemiliknya itu di desktop. Jangan lupa buat di like, comment, dan di subscribe. Bye, see you in my next video.